Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fikira Rasmaja, di Valvari Channel, Jiwan Mobil Bekas, dan Syariah Mobil Indo. Video ini akan tayang di 4 channel nih, Bang Dipa wakilin ya teman-teman ya. Gak apa-apa dong, biar ini ya, biar teman-teman tahu ya, kalau di sini ada mobil, ada mobil terjangkau harganya, siap pakai. Yang penting infonya nyampe dulu deh teman-teman ya. Kali ini kita main ke Yakub Motor. Betul Pak Haji. Nah, langsung ditemenin sama ownernya nih Pak Haji. Apa kabar Pak Haji? Sehat ya Pak Haji ya. Alhamdulillah Pak Haji. Pak Haji, ini buat teman-teman nih yang mau cari mobil khusus Kijang ya, sini banyak Kijang ya. Atau mobil apapun sini ya. Nah, ini alamatnya di mana Pak Haji? Nah, alamatnya di Jalan Raya Parung Kemang Bogor. Oke, Parung Kemang Bogor ya. Patokannya di seberang depan masjid Jami Al-Falah. Jami Al-Falah tuh teman-teman ya. Atau nanti mampir ke deskripsi, ring map dan alamat lengkap ada di situ semua. Oke, okay. Pak Haji kalau mau janjian dulu nih, siapa tahu teman-teman ada yang minat salah satu mobil di sini. Bisa. Nomor WA-nya berapa Pak Haji? 08 13 16 4 555. 4 555 ya teman-teman ya. Ada dua nomor mungkin ya. Ada dua nomor, nanti Bang Dipal taruh di deskripsi juga ya. Oke, teman-teman langsung aja ya teman-teman ya. Mungkin juga nggak sabar nih. Nah, ini kita mulai dari yang pojok sana. Pak Haji, ini saya lihat ada Ford Laser ya Pak Haji ya. Betul. Dari sini aja nggak apa-apa Pak Haji. Nggak apa-apa, ya. Ford Laser, tahun berapa itu Pak Haji? Itu tahun 95. Tahun 95 ya Pak Haji. Nah, mesin hidup ya, siap pakai ya. Mesin hidup. Mesin hidup, siap pakai. Nanti detailnya teman-teman cek aja langsung di sini, langsung kita bongkar. Harganya berapa Pak Haji? Itu kita buka 20. 20 juta. Wow. 17,5 tuh bisa teman-teman. Kita datang ya. Bisa nego lagi. Oke. Datang serius. Buat yang serius 17,5 bisa nego lagi Pak Haji. Ya. Oke, siap Pak Haji. Oke, nah ini langsung muncul ke yang di depannya ini ada Kijang. Ini Kijang Rover Pak Haji ya. Kijang Rover. Tahun berapa ini Pak Haji? Tahun 95. Tahun 95. Harganya berapa Pak Haji? Boss seri. Oke. Kita buka harga ini 32. 32 juta aja. Masih bisa nego enggak harga segitu? Saya habisin 29 juta. Wah. Dikurangin aja di korting ya, lumayan buat ongkos, buat bensinan ya Pak Haji ya. Betul. Wih, mantap. Nah, ini sebelahnya ada carry nih. Peminat carry nih ya nih. Di sini ada satu unit. Nah, yang cari carry khususnya yang 1000 cc nih Pak Haji ya. Betul. Iya, ini tahun berapa Pak Haji? Ini tahun 2006. 2006. Matic ya Pak Haji? Manual. Oh, manual. Ada yang Matic ya? Iya. Yeah. Iya, yeah, manual nih. Wih. 2006. 2006. Ada 4 kali. 4 kali. Oh. Oh, hidup. Oh, 4 kali hidup. 4 kali hidup. Hidup lah pokoknya ya, terima hidup pajak. Oke. Harganya dibuka berapa ini Pak Haji? Ini saya buka 20. 20. Pasti bisa kurang nih. Iya. Ya, 17,5 tuh. Wah. 2006. Nah, yang dananya belum cukup beli mobil tahun muda, mobil zaman now lah ya. Buat usaha ini masih bisa buat kerja ini ya, teman-teman ya. Buat yang minat langsung main sini dah, ketemu sama Pak Haji Yakub ya, teman-teman ya. Nah, itu di belakangnya ada truk, itu dijual kagak Pak Haji? Itu truk kondisinya kayaknya mesinnya rusak gitu. Oh. $1,000. Oh gitu. Sekarang belum dihidupin. Oh belum dihidupin. Buat yang ngerti mesin mungkin mau beli terima apa adanya. Datangnya sini ya Pak Haji ya. Nanti harganya dibisik-bisik deh. Masih abu-abu ya Pak Haji ya. Iya. Boleh di telepon aja ya Pak Haji ya. Oke. Nah ini belakang kita ada Soluna. Dijual juga nih. Ini, udah ada pemiliknya belum? Ya. Udah ada yang beli belum nih? Ini belum, belum. Belum ada yang beli. Soluna nih, grass banget ya. Soluna tahun 2003. 2003, oke. Okay. Manual ya Pak Haji? Manual, manual. Kalau dilihat aksesorisnya sih ini yang tipe GLI ya Pak Haji? GLI, betul. GLI, bukan bekas taksi Pak Haji? Bukan. Bukan ya? Asli. Asli ya? Oke, okay. Unit yang satu ini dibuka berapa Pak Haji? Ini kita buka sih 50 ya. 50 juta. Bisa nego Pak Haji? Kita kali netin 485. 485. Habis. 485 habis ya. Abis. Yuk langsung muncul sini. AC hidup ya Pak Haji? AC dingin. AC dingin. Komplit
Orindo, Sendalo, Polsering, lengkap lah. Woi, kelistrikan lancar semua. Mantap, tinggal Lalu. Langsung tes aja sini ya. Cek langsung ya, teman-teman ya. Nah, ini di belakang kita ada Mitsubishi Kuda nih, Pak Haji. Ini Mitsubishi Kuda. Mitsubishi Kuda, tahun berapa ini, Pak Haji? Tahun 2000. 2000, tahun 2000 nih. GLE. Nah, ini sebenarnya bangkunya yang belakang berhadapan ya. Cuman saya lihat tadi udah dirubah ya. Ngadep ke tiga baris. Ngadep depan semua ya. Betul. Soalnya masa depan ada di depan, Pak Haji. Bukan di belakang. Iya. Oke. Okay. Ini dijual berapa, Pak Haji? Lepas berapa? Ini udah saya lepas ini. Oh, udah dilepas? Selaku sama orang Blitar. Wah, alhamdulillah. Rezeki warga Blitar ya, teman-teman ya. 31 juta ya. 31. Oke, okay, 31 juta ya dijual ya. Nah, pantengin terus ya. Yakub Motor di channel kita, nah, siapa tahu ada unit yang sama, bisa langsung gaskan aja ya, Pak Haji ya. Oke, yuk kita ke sana. Nah, waktunya kita ke dunia perkijangan. Ah, sebelah sini aja dulu ya. Oke, nah ini Kijang Super ya, Pak Haji? Kijang Super. Iya. Tahun 95. Pajak bulan 3. Pajak bulan 3. Oke. Speednya 5. Speednya 5, 1 mundur. 5 mundur. Oh, 5 mundur. Mundur semua, Pak Haji, 5-5. Oh, enggak. 5 mundur. Oh, 5 mundur. Iya, maksudnya 5 speed, 1 mundur kali ya. Ah, 1 mundur. Iya. Ini pajak hidup enggak, Pak Haji? Pajak bulan 3. Pajak bulan 3. Masih hidup ya saat ini ya. Oke, siap. Tahun berapa, Pak Haji? Tahun 95. 95. Oke, dilepas berapa nih, Pak Haji? Ini kita buka 30. 30. 30. Oke. Saya habisin 285. 285. 285. Ah, tuh dikurangin 1.500.000. Ah, buat beli durian pulangnya, Pak Haji. Betul. Ya. Iya, dikembalin sama Pak Haji. Iya. Ah, Pak Haji. Ya. Terima tukar tambah enggak? Misalkan ada mobil kecil nih. Bisa, yang bisa. Setahun apa yang sepantar lah. Bisa, bisa. Bisa ya tukar tambah ya. Sama motor aja bisa. Ah, sama motor juga bisa, teman-teman ya, yang bosan kepanasan, kehujanan, tukar motor bisa. Yuk, lanjut yuk. Masih Kijang, ah? Oh, udah bunyi terus ya? Oh iya. Pak Haji, lagi syuting aja tuh ada yang telepon. Nggak diangkat dulu, Pak Haji. Siapa tuh ada yang cari mobil? Ini Kijang. Oh, iya. Kijang. Kijang ini karoseri roda. Oke, karoseri roda. Roda, oke. Okay. 94. Ya. Pajak hidup. Woi, udah putih. Nah. AC dingin. Iya. Oke. Iya, power window ada, Pak Haji? Power window apa masih olahraga? Olahraga. Masih engkol, Pak Haji. Olahraga. Olahraga ya. Oke. Masih olahraga, kawan. Iya, Pak Haji, ini sebelum kita tanya harga nih. Ini kan plat A, misalkan warga Jabodetabek gitu. Pak Haji, bisa sekalian di ini nggak dibantu? Bisa dibantu ya? Ada biro jasanya ya? Balik nama, rubah plat, segala macam ya? Oke, harganya berapa nih yang ini, Pak Haji? Ini kita buka 34. 34. Kita habisin 31 juta. 31 juta aja tuh, kurangnya banyak banget ya, dikurangin banyak tuh. 3.000-an ya teman-teman ya, bisa buat pulang kampung sekalian tuh sisanya. Weh, mantap dah. Ini Kijang bejibun banget sini, Pak Haji nih, biar kebagian semua langsung kita merapat ke yang merah. Iya. Ini Kijang Rover, Pak Haji. Oke. Tahun 95. AC-nya double. Hidup. Pajak hidup ya. 324 323. Oke. Mesin nggak apa, bodi ngaleng? Mesin bagus. Oh, ya, mesin bagus. Udah power sharing ya? Udah power sharing. Oh, udah nggak, bukan power nimba lagi, bukan? Power sharing. Udah nggak kayak nimba sumur, setir ya? Berat. Power sharing ya? Power sharing. Oke, Pak Haji. Ini harganya berapa, Pak Haji? Ini kita buka 33. 33. Oke, 33. Saya netin 30 juta. 30 bungkus. Juta. Bungkus ya? Bungkus. Pak Haji, boleh saya bantu tawar, Pak Haji? Harga spesial khusus yang satu ini. Dikasih nggak? 29.500, kurangin 500 lagi, Pak Haji, biar cepet. Kayaknya datang nggak kalau serius? Wah. Serius, nego. Kalau serius, datang nggak? Datang aja, nego. Ya, oke. Okay. Udah dikurangin, nego lagi, goyang tipis-tipis, insya Allah bisa ya. Oke, okay, Pak Haji. Siap. Lanjut ya, Pak Haji ya. Nah, ini nih. Ini
yang paling bikin salfok nih Bang Dival nih. Kijang Rover warnanya putih mutiara. Putih mutiara. Bekas pegangan anak komunitas ya nih. Rapih dalamnya. Wih, mantap. Luar dalam rapi. Udah kece siap ngeceng kayaknya. Iya. Wih, mantap. Pajak hidup Pak Ji. Pajak ini 3 kali nih. 3 kali. Pajak 3 kali. Tidur. Habis begadang kali dia. Iya, kagak bangun-bangun ya. Iya. Tahun berapa nih Kijang Rover ini? Tahun 96. CC-nya 18. Turbo steering. Ya. Warin. Oke. AC dingin. Ya. Mungkin keadaan ini. Kita netin aja ya. Ya, boleh. 32 dah. 32. Wow, 32 teman-teman ya. Kurang murah gimana lagi? Nego aja. Nah, jadi tinggal rata-rata nego. Tinggal nego ya. Jadi 32 teman-teman serius main ke sini. Nego tipis-tipis, gaskan aja ya sama Pak Haji ya. Yep. Oke, yang penting teman-teman ya untung, Pak Hajinya juga untung, sama-sama enak, mantap. Yuk, lanjut. Nah ini kali ya. Nah ini nih, ini dijual juga nih apa pakaian? Ah, dijual juga nih Pak Haji nih. Kijang? Super. Oke, tahun berapa Pak Haji? Tahun 94. Pajaknya panjang. 1123. Hidup ya saat ini. Hidup. Ya? Hidup. Oke. Okay. Kelistrikan, mesin-mesin aman semua bagus. Semua bagus. Oke, okay, siap. Dibuka harga berapa nih, Pak? Ini kita buka 34. 34 juta. Wah, memang sesuai temanya nih ya. Wah. Saya netin. Berapa punya mobil? Netin jadi berapa? 31. 31. 31 juta. Mantap. 31 juta. Mantap, peleknya udah BBS. Udah jadi ya, siap ngeceng teman-teman. Udah ganteng banget ya, tinggal dibersihin aja ini. Oke, yuk lanjut. Yang satu ini Kijang Super ya, Pak Ji ya. Kijang Super yang short ya. Ya, yang short betul. Ya, yang short, yang chassis pendek. Betul. Oke, pajak hidup Pak Ji. Ini pajak hidup. Hidup ya. Bulan 1 mepet. Oh, mepet. Mepet gitu. Kalau misalkan nih pembeliannya pas pajaknya mepet, ditanggung Pak Haji apa pembeli? Tergantung dia maunya. Oh, mau gitu. Keadaan gini, ya. Apa mau keadaan pajak baru? Oh gitu Pak Haji ya. Oke, jadi bagaimana komprominya aja ya. Betul. Pas di lapangan, pas di lokasi ya teman-teman yang atur suka-suka. Harganya berapa nih Pak Haji? Ini tahun 93 ya. Tahun 93. 93. Oke. Okay. Ya kondisi gini kayaknya 28 juta. Oke, 28 juta. Sorry Pak Haji, terima pajak hidup apa enggak, apa ada ya? Oke, gini ya. Gini. Paling pajak Kijang mah enggak sampai sejutaan. Murah ini mah ya. Oke. Ini yang terakhir nih ya, teman-teman ya. Kijang kapsul. Ini Kijang termuda di antara Kijang-Kijang lainnya ini, teman-teman. Kijang kapsul tahun berapa nih, Pak Haji? 2001. Kalau dilihat dari bentuknya mah ini yang LSX ya Pak Ji ya? Betul. LSX ya. Mesin udah Mesinnya udah injection ya, EV. Oke. Okay. Ya. Pajak juga hidup. Pajak hidup ya Pak Ji. Pajak saat ini hidup bulan 3 ya. Itu kondisinya ngesel-ngesel. Iya, nah paling ya modalnya ngesel-ngesel gini ya Pak Ji ya. Oke. Okay. Tahun berapa Pak Ji? 2001. Harganya dibuka berapa? Ini kita buka 59. Wah, 59. 59. Saya pikir 60, Pak. Iya, kemahalan. 59. Kita habisin. Habisin jadi berapa? 56 juta. Wah, 56 juta. Bagaimana kalau 55 juta, Pak? Kayaknya kalau serius? Kalau serius? Mungkin 500 lagi lah. Kurang 500 lagi. Aduh, kurangin 500 lagi. Cakep. Ya, nih. Yuk. Buruan, mumpung belum kesambar orang ya. Betul. Mudah-mudahan kalian rezekinya ada di sini nih teman-teman ya. Yang cari mobil murah meriah, bisa ditukar tambah pakai motor. Bisa. Buat angkut keluarga banyak, betul. Bawa pulang kampung oke juga nih Pak Ji. Ya. Siap, mantap. Nah seperti biasa sebelum Bang Dipal tutup, mungkin ada pesan tambahan yang mau disampaikan ke Pak Ji. Silakan Pak Ji. Kayaknya enggak kali ini ya. Ya. Kayaknya enggak kali ya. Cukup aja kali. Langsung aja. Langsung aja. Gitu. Oke, siap. Oke, teman-teman. Ya, semoga di tahun ini dan seterusnya dimanapun kalian berada
teman-teman dalam keadaan sehat, walafiat, panjang umur yang bermanfaat, rezekinya ada terus, lancar jaya, dan segala urusan hajat hidup teman-teman selalu dipermudah ya teman-teman. Mudah-mudahan di tahun ini punya mobil, mobilnya beli di aku motor sama Pak Haji. Weh, Pak Haji terima kasih ya atas waktunya, nanti kita mampir lagi Pak Haji. Ya, mudah-mudahan teman-teman berkah semua ya. Kalau gitu Bang Dipal, Sarya Mobilindo, Dipal Fahri Channel, Fikira Rasmaja, dan Jiwan Mobil Bekas. Dan Pak Haji, mohon undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan infonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.